Hai semua, assalamualaikum. Bersama lagi dengan Cikgu Tempur untuk episod kali ini. Okey, episod kali ini Cikgu nak bercerita sikit tentang pengalaman jugalah dalam membuat pagar. Okey, nampaklah ni pagar ni. Cikgu sebelum ni Cikgu menggunakan pagar berduri. Tawat duri ni. Lepas tu Cikgu dapatnya ada gangguan juga. Gangguan Cikgu gunakan pagar Chengling ataupun orang biasa panggil Chilling lah. Okey. Dalam topik ini, Cikgu akan menerangkan tiga jenis pagar ini yang sesuai dan dalam tanaman kita. Okey, sama tanaman atau ternakan. Yang pertama kawat duri, Chengling dan juga Cyclone. Okey, yang pertama adalah kawat berduri. Okey. Setiap tiga-tiga benda ni mempunyai tahap yang berbezalah dari segi kos, cara memasang dan juga kesesuaian tempat yang kita akan pasang pagar ni. Okey? Ialah kawat duri lah. Okey, yang cikgu pasang pada tahun 2010 dulu. Okey, cikgu buat ni dengan tiang simen dan juga menggunakan zinc lah. Untuk protect daripada binatang-binatang seperti babi, lembu dan juga kerbau lah. Di kawasan cikgu ni banyak kerbau dan lembu lah. Jadi kalau kita tak buat pagar, memang tanaman kita habis dengan diragut oleh lembu dan juga kerbau ni. Babi confirm mengganggu kita punya tanaman kita. Okey, untuk penggunaan pagar berduri ni memang harga dia murah berbanding dengan Chilling. Okey, tetapi dari segi keberkesanan dia lebih bagus Chilling. Okey? Sebab apa? Di sini tempat cikgu banyak kera dan juga beruk lah. Dulu nak hidupkan pokok getah ni memang susah lah. Kawasan semua hutan, jadi cikgu terpaksa menggunakan kaedah bela anjing. Cikgu kurung tutup dengan zinc dan bela anjing untuk protect cikgu punya tanaman getah. Okey. Lepas tu cikgu berubah kepada jom tengok cikgu. Okey. Okey, kalau sekiranya tak ada kawat berduri ni, kita menggunakan full Chengling. Okey. Bagus, tapi kosnya meningkat sedikitlah. Ini cikgu guna yang biasa saja. Ada juga Chengling yang besi saja. Lebih mahal daripada yang inilah. Ini cikgu buat double layer lah. Maksudnya yang ni kawat duri, yang ni Chengling. Ini pun ada juga babi boleh masuk juga. Okey, babi boleh masuk juga mengganggu ternakan ayam cikgu, itik cikgu, okey, dan juga arnab cikgu. Masalah binatang-binatang ni memang tak boleh nak buat apa dah di sini. Okey, so untuk yang ketiga iaitu cikgu menggunakan Cyclone. Okey, Cyclone ni cikgu akan pergi ke tempat kawan cikgu lah. Dia dah buat satu kawasan menggunakan Cyclone. Bagi cikgu, Cyclone ni berbaloi. Tapi dari segi kos dan juga pembuatan dan juga proses nak buat pagar dia sangat tinggi. Okey, jadi berbaloi yang macam mana? Maksud cikgu, bila kita dah siap pokok, kita dah besar apa semua bagai, kita boleh ambil balik Cyclone tu. Kita boleh kitar semula ke tempat lain. Harga mahal tetapi berbaloi. Okey, ini pendapat cikgu lah. Tapi kita kena tanya diri kita dulu lah, sama kita di kawasan kita ada banyak gangguan musuh yang macam mana. Okey, macam cikgu kat sini, babi hutan dan juga lembu kerbau memang banyak lah. Kalau siapa peternak kat sini, petani kat sini mengeluh juga pasal ternakan kerbau yang lepas merata-rata ni. Jadi mengganggu jugalah. Jadi alternatif kita sebagai petani ataupun peternak, kita tak kita buat pagar ni lah untuk protect kita punya tanaman. Tapi peternak kerbau macam mana? Sama-sama kita jaga mencari rezeki yang berkat. Okey? Okey dah, jom. Okay, harga pada Cyclone ni berpandukan kepada kualiti dan juga panjang dia. Biasanya Cyclone ni ada 50 meter dan juga 100 meter lah. Okey, jadi kelebihan Cyclone ni
dia tahan lasak lah. Tahan lasak. Dan juga dari segi binatang tu kurang sikit. Tapi kalau untuk kera dan lain-lain musuh tu memang problem jugalah. Terutamanya kera lah. Okey ni. Member cikgu ni, ni pagak member cikgu ni. Dia menggunakan kayu lah. Menggunakan kayu temba pagak ni. Temba pagak, orang faham panggil temba pagak. Okey, kita panggil tiang pagak kan, mana-mana ajalah. Okey, okey nampak kukuh kan. Okey, ni tak dia tak buat apitasi lagi ni. Dia baru tarik baru. Nanti dia akan tegang balik. Dia akan bagi tegang bagi eloklah. Okey, cyclone. Okey, terbaik. Jom kita tengok dari satu tempat cikgu, kawan cikgu juga dia buat lebih eloklah menggunakan batu. Jom ikut cikgu. Sekarang ni cikgu berada di kebun kawan cikgu. Dia menggunakan cyclone. Cyclone ni dia beli daripada Australia lah, made in Australia, mahal sedikit tapi memang puas hatilah. Okey, dia ada kelebihan dia tau. Bila yang mahal ni dia mudah tarik dan juga senang kita nak uruskan. Okey, dia menggunakan tiang batu. Tiang batu 3 inci lah, 3 inci kali 3 lah. Okey, 3 kali 3 panjang 6 kaki. Ini cyclone yang 4 kaki punya. Okey, jadi apa yang cikgu nak kongsi dekat sini, cikgu tempur nak kongsi dekat sini adalah apapun pagak yang kita cuba buat, kita pastikan dari segi aspek kewangan lah dan juga keadaan semasa lapangan kita ni. Lapangan ni kalau subjek geografi maksudnya di lapangan yang sebenar lah. Okey, kalau kata keadaan sini banyak binatang-binatang seperti kerbau, lembu, babi, kambing, cyclone adalah yang terbaik untuk mengelakkan daripada tanaman kita dimakan oleh apa ni, binatang-binatang lembu kerbau ni. Okey, untuk kera dan sebagainya yang melibatkan di atas, dia boleh panjat. Kita menggunakan current. Current pun alternatif yang bagus juga. Sekarang ni dah banyak dah current yang boleh ambil daripada elektrik ya. Dan dia ambil daripada apa nama? Daripada solar dan sebagainya. Murah dah sekarang ni. So, kita buatlah pagar dan cikgu pun dah decide dah apa yang perlu cikgu nak buat. Sama ada pagar duri, ceiling, chain link dan juga cyclone. Cikgu rasa cikgu pejam mata juga beli jugalah cyclone ni. Sebabnya lepas kawan cikgu ni dia buat cyclone, binatang pun tak masuk dah sekarang ni. Lalu tepi je kebau dengan babi. Maksudnya dia baguslah. Okey. So pasalnya menggunakan apa nama cyclone lah, cyclone. Hai buntat. Oh buntat. Okey, cyclone. Dia lebih mudah pasang lah. Ada juga orang yang letak cyclone, dia buat bin kat bawah. Bin simen lah. Mungkin model lebih besar sikit lah. Tapi kawan cikgu ni dia tak letak bin. Jadinya boleh lah. No problem. Kayaknya binatang pun tak masuk juga. Okey. Okey. Cikgu rasa cukup lah episode cikgu untuk pembandingan pagak yang sesuai di kawasan tanaman kita, kawasan ternakan kita yang sesuai dengan keadaan lapangan. Jadi untuk lapangan cikgu, cikgu dah decide pastut cikgu terpaksa juga menggunakan cyclone dan juga apa dia, anjing. Cikgu akan gunakan cyclone dan juga anjing untuk protect tanaman cikgu yang insyaAllah cikgu akan cuba usahakan dalam bulan ni lah. Okey, jadi cikgu rasa yang mana yang dah melawati cikgu punya cikgu tempur, yang dah like, share, subscribe, yang belum lagi tu, mai kita like, share, subscribe di cikgu tempur. Okey, assalamualaikum, adios.